Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speedworld. Hari ini saya nak review sebuah pickup ya, 4x4. Yang mana berminat nak beli 4x4 ataupun Nissan Navara, boleh tengok video ni sampai habis. Kita akan review luar dalam dan kita akan bagi tahu harga. Okey. So, yang ni Nissan Navara tahun 2011. 2011, 2.5 liter automatic, enjin turbo charger ya. Yang ni bukan enjin biasa-biasa ya, enjin turbo charger, memang puas hati. Okey, so kita tengok bahagian depan Nissan Navara ni memang tak ada komplain eh. Kalau kita tengok bahagian depan, dia memang cukup handsome, cantik dan garang eh. So, kita tengok bahagian depan pun cukup garang. Dah warna hitam dan sport rim 20 inci. Lagi nampak mafia. So, nampak tak? Kita tengok side dari tepi ni. Puas hati eh. Puas hati. Barang memang puas hati. Okay, grill masih cantik lagi. So, lampu pun masih okay. Tak ada crack, tak ada pecah. Bumper semua original lagi. Nombor plate 5710 ya. Barang memang A+ lah. Barang memang A+. So kita tengok tayar. Tayar pun masih cantik. Beli dan terus pakai saja. Tayar bunga tebal. Okey. Kita tengok spoke rim. Okey, yang ni bukan rim original, yang ni rim dah tukar. Rim saiz 20 inci ya. Rim ni 20 inci. Owner beli rim dengan tayar time baru, harga dia memang mahal lah. Okey, rim dengan tayar dia beli 9000 lebih. 9000 lebih ya. So barang ni bukan barang murah, barang mahal. Kalau tak minat nak rim original pun boleh, kita boleh bagi sekali kalau nak rim original. Yang ni rim memang puas hati. Okey, so siapa beli Navara ni memang untung, rim dah siap. Okey, nampak ya. Dia punya cover yang ni pun dah cukup kemas. Ada white body ya. Dia ada white body sikit. Yang ni pun dah siap, complete. Okey, barang memang puas hati ya. So kita tengok bahagian belakang. Belakang pun lampu dia dah buat. Lampu bukan lampu original, lampu dia dah tukar, lampu masih cantik. Okey, dekat atas ni dia dah cap pun dah tukar. Barang ni pun dah siap. Rim belakang pun cantik, depan pun cantik, tak ada calar, tak ada bengkok. Cat nampak tak? Berkilat tak? Okey, cat memang cat original, cuma kita dah buat polish 3 layer. Kita dah polish 3 layer. So memang warna dia berkilat dah. Memang cukup cantik. Tak ada komplain, tak ada masalah kat kereta ni. So kita tengok side sebelah kiri. Sebelah kiri pun cat dia masih okey, berkilat. Inilah Nissan Navara. Okey, harga. Harga yang kita nak jual 50 lebih. Yang mana tengok video ni, kita bagi special offer RM49,900. RM49,900 memang dah cukup murah. Yang mana beli sebelum 31 bulan 8 ni, okey, 31 bulan Ogos ni, kita bagi Merdeka special, Merdeka offer. Kita diskon sebanyak RM1,000 dah. RM1,000. So harga Nissan Navara RM48,900 RM48,900 dah cukup murah kita bagi. Barang ni memang condition A+, tayar cantik, cat cantik, spore ada. Okey, lampu pun dia dah buat dah. Okey, kita tengok lampu bahagian belakang. Kalau waktu malam memang nampak cantik ya Navara ni. So lampu belakang dia ada lampu biru dekat bahagian belakang. So nampak ya.
Cantik ya lampu dia, waktu malam memang nampak cantik. Dengan side mirror pun dia dah masuk lampu signal dekat sebelah kanan ni, side mirror, dan lampu dekat belakang pun ada lining biru dan lampu signal. Sekarang kita tengok bahagian dalaman Nissan Navara. Dalaman cantik ke tak cantik ke, boleh tengok sendiri ya. Dalaman dia macam baru macam baru. Walaupun tahun 2011, selalunya kalau kita nak beli pickup Hilux ke, D-Max ke, Navara ke, kebanyakan time second hand kita dapat semua barang kau-kau ataupun barang tu dah pakai masuk off-road ke, ataupun dia dah bawa untuk kerja ke, dia dah pakai untuk side ke, macam tu ya. Tapi yang ni memang tak ya. Yang ni memang owner tak pernah masuk off-road. Owner pakai on-road saja. So kita tengok pun dah tahu, okay, owner pun dah bagi tahu yang ni dia pakai family use saja. Okay, dia memang jenis minat yang suka yang jenis tinggi. So dia masuk rim 20 inci. Okay, so dia pakai. So kita tengok bahagian dalaman. So nampak ya, dalaman dia cantik kemas ya. Bahagian bawah bumbung ni memang tak ada kotor, macam baru. Okay, kita tengok bahagian seat ni. Seat ni cantik ya. Seat leather ya. Seat leather. Seat passenger pun sama, seat leather, semua sama ya. Depan belakang seat leather original, masih cantik kemas lagi ya. Yang ni bukan seat fabric ya, leather. Kalau pickup kebanyakan dia bagi seat fabric. Tapi yang ni leather. Cantik ke tak cantik? So tengok ya, carpet original ni. Ni bukan carpet baru ya, carpet original dari Navara ni. Cantik ya. Kalau dia guna off-road ke, dia guna side ke, memang carpet ni semua hancur. Dalaman dia pun masih bersih lagi. Nak beli pickup Hilux ke Navara ke, tengok bahagian carpet ke semua. Mana tahu dia masuk banjir ke. Yang ni tak ada ya. Yang ni 100% dijamin bukan kereta banjir, bukan kereta apa masuk side, ataupun bukan kereta masuk hutan, tak. Dia memang guna family saja. So boleh nampak carpet passenger pun masih cantik. Barang memang puas hati. So kita tengok bahagian belakang. Bahagian belakang pun sama, bersih. Okay, dia punya seat leather ni masih cantik. Cuma Nissan Navara ni dia ada satu kelebihan kalau kita duduk belakang, seat belakang ni dia rasa sandar sikit dah. Dia selesa. Kalau kita nak pergi jalan jauh, kita duduk memang selesa. Ada satu kelebihan. So ruang belakang dia pun nampak ya, luas ya. Kalau Ford Ranger dia sempit lagi. Belakang Ford Ranger dia sempit lagi untuk tahun 2010 ke 2011, sama tahun dengan Navara. Belakang dia disempit. Cuma untuk Navara ni dia luas. So kita tengok sekarang kat bahagian belakang sekali. Yang ni dah memang cukup rezeki siapa dapat, siap ada cap ya. Barang ni nampak simple tapi bukan murah ya, bukan 200-300 ya. Yang ni jenama Aeroclass. Cara buka dia memang senang ya. Kita tekan saja. So kita angkat. So nampak ya. Dia ada gas hidrolik. So benda ni memang boleh buka. So bahagian belakang ni nampak cantik ya. Memang nampak cantik, masih okey lagi. Yang ni bukan kotor ya. Yang ni dia punya, dulu ada stiker. Dia punya stiker, bila dia buka stiker, dia adalah kesan-kesan gam dia stiker tu saja. Belakang dia masih bersih, masih cantik lagi. Nak bawa barang ke, nak berniaga ke, boleh tengok ya. Dia punya kat sini semua ni masih okey lah. Selalunya kalau bawa barang semua ni, benda ni semua dah rosak dah. Dah pecah dah. So body memang tak ada karat dah. Body memang tak ada karat. Macam mana? Ngam ke tak ngam? Okay. Kalau rasa ngam, jom kita test drive. So macam biasa, kita tarik, kita tutup saja. Okay, jom kita test drive. Kita test drive Navara ni. Sekarang kita tengok bahagian dashboard Nissan Navara. So dashboard Nissan Navara nak kata mewah sangat, memang tak ada ya.
Kalau yang jenis mewah ni, kita kena beli SUV ya. Selalunya jenis pickup 4x4 dia bagi dashboard semua biasa-biasa je. Kalau kita banding dengan Hilux ke, D-Max ke, dia semua simple-simple je. Tapi bagi saya, dashboard untuk Nissan Navara dia lagi cantik. Kalau kita tengok Ford Ranger tahun 2011 punya dashboard, dia simple lagi. Yang ni dia nampak lah cantik ya. Dia nampak lah kemas lah dia punya design, dia nampak kemas lagi. So yang penting kita tengok dashboard ni ada pecah ke, ada calah ke. Penting eh. So dashboard kalau pecah ke apa semua, kos nak buat tu sangat mahal. Yang ni alhamdulillah dashboard macam baru. Okay, semua macam baru. Dia punya door trimnya leather pun masih cantik kemas. Sekarang kita masuk kunci, kita start. Okey, kunci komplit dah. Kunci belakang, kunci yang cap dia, kunci kereta semua ada. Banyak-banyak kunci ni semua saya bagi sekali. Macam biasa, kita cocok ni sikit. Bila dah cocok, baru boleh start. Sekali je start lah. Dia terus hidup sekali saja. Okey, so sekarang dah start. Inilah bunyi enjin, memang senyap ya. Bunyi enjin memang senyap. So kita tengok bahagian ekor memang sejuk. So di player original, kalau nak masuk Android semua boleh, tak ada masalah. Okay, so CD boleh masuk. Aircon control semua macam biasa ya, bukan digital. So dia biasa saja. Macam ni saja. So bahagian dashboard pun okey. Dashboard boleh buka dalaman macam baru. Dekat Nissan Navara ni dia boleh buka dua tempat dah. Atas bawah boleh buka. Bukan semua pickup ada macam ni ya. Dia punya design saya memang minat. Bahagian gear knob. So leather dia pun masih cantik. Dia punya gear macam biasa. 2, 3D and R. Untuk nak masuk 4 wheel, so nampak ya, kita pusing saja. Ni 2 wheel. Kalau kita nak masuk 4 wheel, boleh pusing 4 wheel. Tu biasa. 4 wheel semua jalan eh. 4 wheel semua jalan, saya dah test. Memang tak ada masalah. Okey, armrest pun masih cantik, masih okey. So semua dah settle, sekarang kita test drive Nissan Navara ni. Kita try, kita tengok turbo dia okey ke tak, turbo dia cantik ke tak cantik, turbo dia kong ke tak. Kita tengok gearbox dia. Kalau barang puas hati, saya cakap puas hati, boleh datang kedai, boleh beli. Jom. Sekarang saya nak test drive Nissan Navara. So macam biasa, kita masuk gear D, kita jalan slow dulu. Kita bawa Nissan Navara ni memang rasa macam bawa kereta baru . Memang enjin dia senyap. Bawa pun sedap. Kita U-turn, kita tengok steering rack dia ada bunyi tak. Memang tak ada bunyi apa-apa yang pelik . Dekat depan ni ada bumper, kita tak brake, kita bagi jalan. Sekarang kita try bawa laju, kita tengok Nissan Navara ni ada pickup ke tak ada pickup. Okey, sekarang saya bawa laju. Kita try 0 hingga 100. Walaupun yang ni jenis 4x4, kita tengok dia punya laju dia macam mana . Okey. Seratus. Thank you.
Okey, brek memang tak ada masalah. Dia punya pergi tu memang puas hati ya. Senyum je ya. So, time kita tekan tu memang kita rasa sedap, lembut. Dia punya turbo pun masih okey ya. Turbo semua tak ada masalah. Selalu kalau kita nak beli pickup ni kita kena check ya. Bila kita tekan tu, kalau dia macam berat je, dia tak pergi tu, tu maknanya turbo tu dah rosak. Engine dia okey, cuma turbo tu tak okey. Kalau yang ni, dia punya pergi tu memang ringan, tu maknanya turbo dia masih cantik lagi. So kita U-turn, kita tengok steering rack lagi sekali, okey ke tak okey. So memang tak ada masalah lah. Nawara ni siapa nak beli, jangan risau ya. So jangan risau, yang ni memang boleh beli, boleh pakai, memang tak ada masalah. Dari segi nak kata problem enjin ke, gearbox ke, memang tak ada problem lah. Memang tak ada problem. Aircon pun sejuk. Kalau kita banding dengan Toyota Hilux, tahun yang sama, kalau Hilux 2011 dengan Nawara, Nawara lagi laju sikit lah. Hilux tu first kita tekan tu dia rasa berat sikit, lepas tu dia okey laju. Nawara ni first kita tekan pun dah laju dah. Kita test lagi, kita test jalan jauh lagi. So temperature maintain je ya, temperature maintain bawah je ya. Tak sampai lagi 90 ya, rasa 70 je ya. So rasa okey tak dengan harga RM48,900, barang ni puas hati ke tak puas hati? Okey, saya dah habis test drive. Inilah bahagian enjin. So nampak ya. Ni enjin bukan biasa-biasa enjin, enjin memang powerful enjin. Ikut mata saya masih cantik lagi, enjin tak ada leaking. Sebab yang ni dia pasang cap, saya kena buka cap baru nampak ya. Kalau nak tahu betul-betul, kena buka cap ni baru nampak. Tapi kalau ikut macam ni memang tak ada leaking, bersih. Semua original lah, barang tak pernah accident. Okey, kita dah settle yang Nawara 5710, yang ni harga RM48,900. Kalau nak murah, boleh ambil Nissan Nawara yang nombor plate 9786. 786. Harga dekat kedai kita jual RM39,000. Yang ni kita bagi special offer, yang mana dah subscribe kita bagi harga pecah, harga gila RM29,999, bawah 30K. Okey, bayar 30K pun tak ada masalah. Harga memang cukup murah. Yang ni bukan 4x2 kan, 4x4 dah. So dalaman boleh tengok. Beza tak? Dalaman yang tadi tu dashboard hitam, yang ni first model. Nawara first model dia warna macam ni. Okey. So dia nampak macam warna coklat. Dia buat macam mewah, dia buat macam Mercedes, tapi tak sama lah. Yang ni bagi saya yang tadi tu cantik. So yang ni nampak ya, dia punya steering dia adalah sikit-sikit tu adalah, bukan tak ada, ada ya. Tapi dia punya seat ni masih cantik ya. Yang ni seat semua cantik. Harga boleh tengok sendiri ya. Harga dekat kedai kita jual RM39,999. Dari harga ni kita diskon RM10,000 ya. RM10,000 tahun 2010. Yang mana cakap mahal tak tahulah. Yang ni bukan 4x2 ya. Kalau dekat Sabah Sarawak dekat Sabah Sarawak barang macam ni orang jual RM50 pun orang jual. Saya tak tipu ya. Boleh survey dulu market. Market 4x4 ni dia lain sikit dekat Sabah Sarawak. Kalau dekat sini dia boleh dapat murah. Sabah Sarawak memang mahal. Yang ni bukan Nissan Frontier, yang ni Nissan Nawara. Nissan Frontier pun orang jual harga RM35,000, RM36,000. Yang ni Nissan Nawara pun saya jual harga bawah RM30,000. Barang cantik bos, barang cantik.
memang tak rugi. Ah, yang belakang ni baru masuk, Mitsubishi Triton. Nombor garang, kereta pun garang, sport rim pun garang, bunyi dia pun garang. Tak ada yang tak garang. Yang ni harga memang murah saya bagi, RM49,900. Mitsubishi Triton. Ah, yang ni bukan biasa-biasa ya. Ni dah masuk turbo ya. Yang ni bahagian enjin dia. So nampak ya, dia punya intercooler ni semua dia dah buat balik eh. So dia punya laju ni lain macam, memang lain macam. Okay, sport rim pun 20 inci ya. Sport rim 20 inci. So nampak ya, dia punya brake tu, brake saja pun dah berapa, rim dia pun dah berapa, tayar dah berapa. Okay, kalau nak tahu detail lah, detail dia banyak sangat dah. Nampak ya, dia dah masuk apa, dah masuk ECU apa, dia dah recip lah. Lepas tu macam-macam lah, spore rim 20 inci ya. Brake apa, AP Racing 6 port lah. Macam-macam kereta ni dah buat. Harga RM49,000 sahaja. Saya bagi last RM49,000 sahaja. Barang cantik, nombor cantik, memang puas hati. Okey, harga RM49,000 sahaja. Yang ni tahun 2009 eh. 2009 auto 2.5 liter. Kereta ni cut off semua dah buka eh. Dia dah buat recip lah apa semua, dah masuk dyno apa semua dia dah buat dah. Kereta ni abang tekan je, dia punya pergi abang tengok. Kalau kereta ni tak pergi, jangan beli. Kalau kereta dia pergi dia lain macam, abang beli. So harga saya bagi memang dah murah. Ni lah stok ada dekat kedai. Kalau rasa barang murah, boleh datang kedai, boleh beli.